Oke, kembali lagi bersama saya di Yogi Digi TV channel tentunya. Dan kali ini kita akan mereview atau merekomendasikan 10 game Android zombie terbaik, terbaru dan bisa dimainkan dalam keadaan offline di tahun 2020 ini. Sebelum kita bahas lebih jauh, bagi kawan yang baru di sini, ayo kita like, share dan tentunya di subscribe channel ini agar kawan semua tidak ketinggalan ketika saya mengupload video baru nantinya. Oke, langsung saja kita bahas 10 game Android zombie di 2020 ini. Zombie Target War. Di game zombie Android kali ini, kita akan disuguhkan dengan tampilan yang menarik dan backsound yang cukup membuat game zombie ini terasa hidup dan menyeramkan. Di awal game, kita akan langsung diberikan dua senjata, baik itu senjata utama atau assault rifle dan senjata pendukung lainnya yaitu revolver atau pistol. Dead Rain 2. Game Android zombie yang grafiknya bisa dikatakan cukup sederhana dan mengusung tema dua dimensi saja. Tapi game ini mampu menghadirkan gameplay yang cukup menantang karena game ini memiliki stack-stack atau level-level yang menarik untuk dimainkan, dan game ini juga memiliki storyline yang menarik dan unik untuk diikuti. COMZ 2. Di game zombie Android kali ini bisa dikatakan game yang lumayan unik dan grafik yang sederhana, karena di game ini karakter yang digunakan semuanya kotak-kotak ala Minecraft. Namun jangan salah, dengan grafik yang sederhana, game ini memberikan gameplay yang menarik dan kontrol yang mudah. Dan satu lagi keunggulan dari game ini adalah peluru dari senjata yang tidak pernah habis. Police Zombie Defense. Di game Android zombie kali ini kita akan berperan sebagai polisi yang harus sigap mempertahankan kota dari serangan para zombie. Dan di game ini menghadirkan grafik yang cukup sederhana namun menarik untuk dimainkan, apalagi bagi penyuka game zombie Android. Evil Eye. Game Android zombie kali ini kita akan berperan sebagai anak kecil yang selamat dari wabah zombie. Nah, tugas kita di sini adalah melawan para zombie yang ada di jalanan, yaitu melawan zombie dengan sendirian. Dan di game ini kita akan melengkapi diri dengan senjata pendukung lainnya untuk melawan para zombie ganas-ganas ini. Deathmatch. Gameplay dari game ini cukup sederhana, yaitu kita hanya ditugaskan untuk survive dari serangan para zombie dan sesekali melawan zombie yang mengancam. Dari segi grafik, game ini cukup simpel, yaitu kotak-kotak ala Minecraft. Namun pastinya seru untuk dimainkan bagi penyuka game seperti Minecraft tentunya. Hill Zombie Racing. Sekilas game ini mirip dengan game Android Hill Climbing, namun game ini cuma ditambahkan dengan adanya zombie di jalanan. Nah, usahakan kawan semua membuat mobil menjadi lebih kuat dan dilengkapi dengan senjata pendukung agar jalanan bersih dari para zombie. Jadi, bagi kawan semua yang sering main game Hill Climbing atau Hill Climbing, pasti mudah memainkan game Android zombie ini. Flat Zombie Clean Defense. Game Android kali ini kita akan dihadapkan dengan kumpulan zombie yang ada di rumah sakit, di jembatan maupun tempat lainnya. Tugas kita di sini membersihkan tempat dari para zombie dan mempertahankan daerah yang masih aman. Dari segi grafik, game ini cukup sederhana dengan dua dimensinya, namun game ini sangat banyak dimainkan di 2020 ini. Death Trigger. Mungkin sebagian pecinta game zombie Android banyak yang mengatakan game ini adalah game lama,
Namun saya tetap memasukkannya karena pembaruan dari game ini yang membuat game Android Zombie Dead Trigger masih layak atau masih bisa bersaing di 2020 ini. Meskipun game Dead Trigger yang lain juga ada, karena detail dari grafik yang lumayan bagus dan gameplay yang menantang kalau dilihat dari segi game Android Zombie. Fear the Walking Dead. Mungkin bagi yang sudah menonton serial Zombie The Walking Dead sudah tidak asing lagi dengan game ini. Meskipun game ini mengusung nama Fear the Walking Dead yang merupakan cerita awal terjadinya wabah zombie. Nah, di game ini kita akan dihadirkan dengan gameplay yang bisa dikatakan mirip dengan game Into the Dead. Namun di game ini kita akan berjalan ke arah kiri dengan gaya dua dimensi atau hitam-hitam. Oke konsumennya, itulah review game Android Zombie saya kali ini. Bagi kawan yang baru di sini, ayo kita like, share, dan subscribe channel ini bagi kawan yang belum subscribe agar channel ini lebih baik lagi ke depannya. Oke, sampai jumpa di review game Android selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.